Kembali bersama kami, kita ke Jawa Timur untuk melihat masakan khas wilayah pesisir Kabupaten Tuban. Kabarnya ada menu ayam panggang yang sudah melegenda sejak tahun 1958 karena kenikmatan rasanya. Dan berikut informasi untuk Anda. Begitu memasuki warung sederhana ini, langsung terasa aroma sedap ayam panggang yang khas. Ya, menu ayam panggang di sini memang menjadi favorit warga Tuban dan sekitarnya secara turun-temurun. Selain ayam panggang, menu urap dengan lalapan khas pedesaan juga menjadi andalan. Menurut pemilik warung, ayam panggangnya menggunakan ayam kampung yang melalui 3 kali proses pemanggangan agar menjadi lebih empuk dan lembut, serta terasa bumbu yang meresap sempurna ketika dikonsumsi. Panggangan pertama adalah setelah ayam dipotong, yang kedua setelah diberi bumbu, dan yang terakhir adalah ketika ayam diberi bumbu kecap dan kacang. Siapa sangka usaha ini telah berjalan dari generasi ke generasi sejak puluhan tahun lalu. 1958. Kalau dulu, di mana ini sebelum di sini? Pemandian Bedarjo. Di sana sudah lama ya? Iya. Kalau ini generasi keberapa ini? Generasi ke-3. Warung makan ini udah terbilang legend. Ini ayam bakar sama sate jeroannya, itu ciri khasnya di sini, Mas. Nah, bila berkunjung ke Tuban, tidak ada salahnya nih untuk singgah ke Jalan Nangka, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban untuk menikmati menu yang sudah melegenda ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.